Salam Pancasila dan salam Indonesia sehat buat kita semua. Beberapa waktu ini banyak orang yang bertanya kepada saya, sebenarnya dana operasional daripada Rumah Pancasila itu didapat dari mana? Ingin saya klarifikasi di dalam video saat ini bahwa Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ini berbadan hukum ormas atau organisasi masyarakat yang benar-benar ditujukan untuk menjadi teladan, menjadi contoh baik di dalam bidang hukum seperti melakukan pembelaan-pembelaan secara gratis terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan karena kekurangan di dalam materi biaya untuk melakukan pembayaran terhadap pengacara. Sekaligus Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ini menjadi tempat di mana banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang magang untuk belajar bagaimana untuk menjadi manusia yang baik di rumah Indonesia. Semua dana yang dipakai Rumah Pancasila di dalam kegiatan-kegiatan sosial itu berasal dari kantor hukum saya yang juga berbadan hukum, yaitu Lokom Yosef Parera, di mana di sana ada banyak sekali anak-anak muda sebagai advokat yang bekerja. Dan kemudian hasil yang kami dapatkan itulah yang kami pakai untuk mendanai seluruh kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Rumah Pancasila. Memang Rumah Pancasila memiliki kerjasama dengan beberapa institusi pemerintah seperti Kementerian Sosial. Dalam hal Rumah Pancasila dipercaya untuk memberikan edukasi sekaligus pengawasan-pengawasan terhadap seluruh mantan narapidana terorisme yang ada di Jawa Tengah, sehingga setiap bulan itu Rumah Pancasila mengadakan kunjungan edukasi, bertemu, menanyakan tentang perkembangan pembangunan UKM dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah ada dana yang kami terima dari pemerintah, subsidi dari pihak swasta juga tidak ada. Semua dana adalah dana milik kami pribadi. Kemudian Rumah Pancasila juga memang ada kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada kerjasama pula dengan beberapa institusi pemerintah lainnya, termasuk saat ini ada rencana untuk bekerjasama dengan Densus 88, BNN, yang sudah terlaksana seperti dengan BNPB. Nah, kami di Rumah Pancasila, saya khususnya sebagai pendiri Rumah Pancasila, sekali lagi ingin mengatakan bahwa semua dana operasional di dalam kegiatan-kegiatan Rumah Pancasila adalah dana pribadi dari law firm Yosef Parera. Semuanya dipakai agar kami mampu untuk menunjukkan contoh teladan bagi kita semua. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan berada di rumah Indonesia yang sangat nyaman, tenteram, damai, menyejukkan ini. Rasa syukur kami itu kami bagi dengan cara rezeki yang kami terima setelah kami cukup makan dan minum, maka sisanya kami pakaikan atau kami donasikan untuk seluruh kegiatan sosial, baik itu beasiswa, bantuan-bantuan sosial seperti pada saat wabah corona saat ini, pembangunan-pembangunan rumah masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan dan lain sebagainya. Saya pribadi sebagai pendiri Rumah Pancasila berharap akan banyak sekali organisasi-organisasi masyarakat yang mampu untuk ikut berperan serta bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Karena itu adalah perintah gotong royong daripada Pancasila. Sehingga besok ketika tanggal 1 Juni kita memperingati Pancasila, kita sudah merubah perilaku kita untuk gotong royong dengan dana pribadi untuk membangun Indonesia lebih baik. Salam Pancasila dan salam Indonesia sehat untuk kita semua.